nak menjaga keturunan. Yang ketiga, hibzul mal, nak jaga harta. Yang keempat, hibzul aql, hibzul aqli, kerana nak jaga akal, akal manusia ni. Apa lagi? Yang kelima ialah hibzun nafs, nak jaga nyawa. Ya. Jadi lima perkara ni, lima perkara asasi dalam kehidupan manusia ni, ya. Ada undang-undang yang menjaganya ataupun dijaga oleh undang-undang, dikawal oleh undang-undang. Macam kita kata inilah keperluan asasi dalam seharian kita ni. Minyak, tepung, lagi tu, gula, apa lagi? Ya? Dia dikawal, kan? Benda ini perlu dikawal. Keperluan kita hari-hari tu yang kita makan gula, tepung, minyak masak. Dan apa lagi? Beras. Apa lagi tu? Semua perlu dikawal, kan? Dikawal dengan apa? Dikawal dengan undang-undang. Ya? Itu perbandingannya supaya kita nampak. Dikawal dengan undang-undang. Begitu juga lima keperluan asasi kita tadi yang saya sebutkan tadi. Hibzul akal, nak jaga akidah, nak jaga keturunan, nak jaga akal, nak jaga harta. Ada sebut tak? Hibzul mal, jaga harta. Ada ya? Ada ya? Kemudian hibzul nafsi, menjaga nyawa dia. Itu perlu dikawal. Dikawal dengan apa? Dikawal dengan undang-undang. Ya, dikawal dengan undang-undang, dikuatkuasakan undang-undang itu. Dia tidak boleh kalau ada undang-undang tidak dikuasakan. Samalah yang keperluan-keperluan tadi tu, keperluan asasi kita dalam seharian tu. Ada undang-undang tapi tidak dikuatkuasakan pun tak guna juga. Nah, kita lihat satu yang pertama, hibzul akidah, bagaimana undang-undang yang menjaga akidah ni? Adanya undang-undang atau kalau di peringkat negeri sebut enactment, kan? Adanya undang-undang yang nak mengawal akidah kita ni. Undang-undang murtad. Sebab itu Islam kita ni mengawal orang-orang Islam kita inilah, dikawal dengan undang-undang supaya kita tidak murtad. Tidak keluar dari Islam. Kerana murtad ini ialah dia sama ada dengan perkataan, dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad, dia boleh murtad. Na'udzubillah. Ya, dikawal dengan undang-undang supaya orang Islam tidak murtad. Kerana kalau murtad ni maknanya murtad dia akan mempermainkan apa? Dia keluar masuk agama kita. Dia jadikan dia akan masuk, keluar, nanti dia tak rasa tak seronok dia keluar. Ya. Dia rasa nak dia masuk balik. Kita tidak boleh macam itu. Islam tidak benarkan macam itu. Adanya undang-undang murtad adalah nak kawal akidah manusia. Undang-undang itu macam mana? Bagaimana bentuk undang-undang yang dikenakan kata orang murtad? Nabi menyebut dalam sebuah hadis, ya, man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh dia. Ya, orang Islam yang menukar agama atau keluar agama Islam, hukumannya ialah dibunuh. Ya, perbincangan dalam fiqah menyatakan dia hendaklah diberi tempoh supaya dia bertaubat dulu. Mana pemerintah akan memberi masa memanggil dia, kalau dalam konteks negeri Selangor aku contoh ya, maknanya jais atau mais ya akan panggil orang ini, dinasihati supaya dia bertaubat. Pihak yang berkuasa ya menasihati supaya dia bertaubat. Selama 3 kali. Kalau dia tidak mau bertaubat, dia akan terus keluar, dia akan terus mempertahankan agama yang baru dia, maka hukumnya adalah bunuh. Dihukum dengan hukuman. Itu undang-undang. Undang-undang nak kawal supaya orang tidak murtad. Undang-undang nak kawal akidah manusia. Akidah kita ya. Saya akan bacakan satu hadis di sini. Dalam ni. Mestikah hadisnya. Mukadimah jilid yang pertama. Muka surat 411. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu izhab ila al-Yaman thumma atba'ahu Mu'az bin Jabal falamma qadima alayhi alqa lahu wisadatan wa qala inzil wa idza rajulun indahu musaqun
qal ma hadza qala kana yahudiyan fa aslama summa tahawwada qala la ajlis hatta yuqtala qada Allah rasuluh. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya atau maknanya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia dengan bersabda, Nabi suruh Abu Musa Al-Asy'ari ini pergi ke Yaman, ya. Pergi kamu ke Yaman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Mu'az. Selepas Abu Musa Al-Asy'ari sampai ke Yaman beberapa minggu atau berapa bulan mungkin, ya, tak sebut sini. Kemudian Nabi hantar pula Mu'az bin Jabal hantar ke Yaman, ya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Mu'az bin Jabal selepas perginya siapa tadi? Abu Musa Al-Asy'ari. Apabila Mu'az sampai ke tempat Abu Musa menyambutnya dengan memberikan sebiji bantal, dibagi bantal untuk alas duduk, ya. Sebiji bantal untuk alas duduk serta berkata, "Sila duduk." Kata Abu Musa Al-Asy'ari kepada Mu'az bin Jabal. Dan di berdekatan dengan situ, dengan tempat duduk itu ada seorang yang terikat tangannya. Mu'az bertanya, ya, apa hal orang ini? Orang yang terikat tangannya ini. Abu Musa menjawab, ya, orang ini ialah seorang Yahudi yang masuk Islam, kemudian dia berbalik menjadi Yahudi. Anda murtad. Yahudi masuk Islam, kemudian dia patah balik ke Yahudi. Murtad lah, ya. Kemudian apa kata Mu'az? Mu'az kata, aku tidak akan duduk sehingga ia dibunuh. Mu'az kata, aku tak akan duduk sehingga awak bunuh dia dulu. Sebab dia murtad. Sebab dia murtad. Kemudian apa dia kata? Itulah hukuman Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dia ada sambungan yang di sini, ya. Wali Abi Dawud fi hadhil qissah fa utiya Abu Musa bi rajulin qadir tadda 'anil Islam fada'ahu 20 lailatan aw qariban minha faja'a Mu'az fada'ahu fa aba fadaraba unuquhu. Pada riwayat Abu Daud pula mengenai kisah yang tersebut tadi itu, maka dibawa kepada Abu Musa seorang yang telah murtad, dibawa menghadap, ya, masa itu Abu Musa sebagai gubernur di Yaman, dibawa menghadap kepada Abu Musa seorang yang termurtad ini, yaitu meninggalkan agama, lalu disuruhnya bertobat dengan memeluk Islam semula selama kira-kira 20 malam. Kemudian datang Mu'az serta menyuruhnya juga bertobat, tetapi orang itu enggan, ya. Artinya di sini ada satu kaul menyebutkan hukuman kepada orang murtad ialah yang pertama sekali diperintahkan supaya dia bertobat. Perintah ini disebut dalam fiqh, ya, 3 kali perintah. Panggil sekali, ya, oleh pihak yang berkuasa, tanya, kamu sudah bertobat? Kalau dia masih belum bertobat, suruh bertobat lagi sampai 3 kali, barulah hukuman boleh dijalankan. Kalau dia tidak bertobat. Tapi apa kita nak fokuskan sini lah, ya? Artinya adanya kawalan, ya, perlu dikawal. Kalau tidak, orang boleh sesuka hati bercakap pasal Islam ni. Yang terbaru apa tuan-tuan yang kita dengar terbaru ni? Isu supaya muamalah atau jual beli diberhentikan 10 minit atau 15 minit di Kota Baru, kan? Semua orang tahu kan? Lebih kurang 10 minit atau 15 minit waktu maghrib diberhentikan berjual beli untuk memberi ruang, supaya mereka boleh solat maghrib. Tapi berbagai-bagai, ya, yang kita dengar, ya. Malah ada orang Islam yang anak saman kerajaan negeri Kelantan, tuan-tuan. Munasabah atau tidak orang Islam boleh bertindak macam itu? Tidak munasabah, tuan-tuan. Tindakan ini boleh murtad, tuan-tuan. Boleh kepada murtad. Na'udzubillah. Ya. Sebab Islam memang ada peraturan, tuan-tuan. Kalau kita letak peraturan supaya berhenti, ini waktu solat, kita solat. Ada pula orang Islam, kalau orang kapiak atau lain lah. Dia memang kapiak. Tapi orang Islam, kita merasa duka cita. Apa hal orang ni? Tak faham. Banyak sangat yang dia nak tentang, tuan-tuan, ya. RUU 355 pun dia tentang juga. Isu RUU 355 ni bukan politik, tuan-tuan, ya.
Malah kerajaan suruh-suruh para agamawan bercakap, memberi penjelasan kepada masyarakat, memberi keterangan kepada masyarakat. Itu satu tanya. Jadi maknanya adanya undang-undang yang mesti dikuatkuasakan untuk mengawal daripada seseorang itu daripada murtad. Ya. Kalau tidak, mesti itulah dia akan berlaku. Dulu saya difahamkan di Jaiz pun, Jaiz ni masa saya di Isyamuddin Kampung Jawa. Ya. Di Jaiz tu dia punya apa? File permohonan untuk tukar agama. Ya. So, ditunjukkan Syekh Abi. Di Jaiz. Permohonan orang Islam untuk menukar agama, tuan-tuan. Ya. Itu saya kena saya ya, kita tekankan bahawa kena ada undang-undang murtad ini. Okey, yang kedua apa tadi? Menjaga keturunan, hifzun nasal. Jaga keturunan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kena adanya undang-undang yang mengawal ya perkara-perkara yang boleh membawa kepada rosaknya sistem kekeluargaan. Iaitu kawalannya macam mana? ada undang-undang hudud. Bagi orang yang zina ya, bagi orang yang zina ada undang-undang hudud namanya. Undang-undang hudud ni apa tuan-tuan? Kalau orang tanyalah, kalau orang India tanya kita, jiran kita tanya, itu haji ya, itu hudud apa? Saya pun tak tahulah, itu hudud potong tangan lah ya. Itu kejawapan kita. Tidak kuat ya. Hudud ni adalah hukubah tuan-tuan. Hukubah iaitu satu hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah tertentu. Iaitu hukuman yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah tertentu saja. Antaranya zina lah. Ya. Undang-undang yang mengawal sangat kuat. Ya. Supaya tidak menjadi rosak sistem kekeluargaan ini disebut undang-undang hudud. Dalam konteks inilah ya, dalam konteks kita nak jaga nasal ni. Di mana Allah Ta'ala ataupun syariat Islam melarang seseorang itu berzina. Zina ini ada dua jenis. Zina muhsan, zina gharu muhsan. Muhsan ialah orang yang sudah berkahwin. Ya. Orang sudah berkahwin. Kalau dia berzina, ya, namanya zina muhsan. Hukumnya adalah hukum rejam. Hukuman, bukan hukum. Hukumannya adalah rejam. Sampai mati. Dengan inilah, dengan proses penyaksian dan apa ni, ialah penyaksian lah, pengakuan dan sebagainya. Maknanya dia penyaksian dia sama ada orang yang buat zina itu mengaku ataupun dengan 4 orang saksi ya. Maknanya ya, itu sebabnya ada undang-undang di mana kita tidak boleh menuduh orang berzina, tidak boleh tuduh orang zina. Dia ada hukum qazaf namanya, qazaf, hukum ke atas orang yang menuduh orang seseorang berzina atau liwat ya. Saya nak berbalik yang tadi ya. Yang pertama muhsan, yang kedua ghairu muhsan, yang bukan muhsan. Bukan muhsan ni orang yang belum pernah berkahwin. Walaupun 50 tahun, 60 tahun kalau dia belum pernah kahwin, kalau dia berzina itu hukumannya ialah 100 kali sebatan. 100 kali sebatan rutan ya. Ini dilaksanakan di Aceh tuan-tuan ya. Di negeri Aceh. Negeri ke negara? Negeri dah ya. Negeri Aceh dan negara Brunei. Dilaksanakan di sana. Tapi kes tak tahu lah ada ke tidak ya. Semua dia ada. Okey. Yang kita tonton dalam YouTube tu dia undang-undang takzir atau hukuman takzir. Kata orang-orang yang melakukan maksiat ya, disebat ya. Kita tengok tuan-tuan ya, bagaimana mereka cara mereka menyebat dalam Islam ni. Bandingkan dengan sebat sivil, sebat undang-undang sivil ya. Ya, kita tengok dia dibuka semua baju, cuma dibagi tutup dekat aurat dia tu. Belakang pun terbuka sini, dibuka dan ditibai ya, sampai pecah kan punggungnya. Nampak kan? Bandingkan dengan undang-undang Islam yang dilaksanakan di Aceh. Ya. Cuma kaedah dia lah ya, kaedah dia mukul dia gitu.
Itu mungkin ada dalam fiqh atau satu pendapat. Ada satu pendapat lagi dia mesti menggapit tangan tu. Itu. Itu ya. Baik, berbalik kepada tadi ya. Maknanya ada undang-undang yang melarang ya berlaku zina. Di mana orang yang berzina bila dapat sudah dibuktikan ya, dan sudah dibuktikan mestilah dijatuhi hukuman sama ada kalau dia ghairu muslan yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan. Kalau yang muslan direjam sampai mati. Dia banyaklah dia punya perbincangan tu panjang sebenarnya. Bagaimana cara nak melaksanakan kalau perempuan kalau orang yang mengaku ya, dia orang mengaku dengan orang yang disaksikan dengan kehadiran empat orang saksi, beza dia punya cara pelaksanaan undang-undang hukum itu. Ya. Ala kuliah mana ada undang-undang itu. Kalau tidak, tuan-tuan, kita telah selalu diberitahu ya, betapa ramai ataupun banyaknya anak-anak luar nikah. Anak luar nikah, tuan-tuan. Kalau dulu anak-anak apa? Anak-anak haram. Anak haram jadah. Anak itu tak salah sebenarnya. Ya. Anak zina. Lepas tu dilunakkan bahasa tu anak tidak sah taraf sekarang ni. Ya. Anak tidak sah taraf. Macam gini, macam yang inilah, macam sistem konvensional dengan sistem Islam. Ya, contohnya macam kita kata wang yang tidak patuh syariah. Sebenarnya yang lebih tepat wang tu wang haram lah sebenarnya. Bila tidak patuh syariah, mana wang haram lah. Wang haram ya. Tapi itu kita bermain dengan bahasa supaya nampak lembut ya. Babi khinzir, bukan babi. Khinzir tu babi ya. Ya. Okey. Yang ketiga khibzu. Saya tak tertib lah saya ingat ya. Khibzul mal. Kerana nak jaga harta. Jaga harta. Adanya undang-undang hudud kepada pencuri. Ya. Adanya undang-undang hudud kepada yang dikenakan kepada orang-orang yang mencuri, ya. Ini adalah kawalan, undang-undang mengawal orang supaya tidak mencuri. Harta, manusia berhak memiliki harta. Kita ini berhak memiliki harta. Sebab itu di dalam Islam, harta yang kita miliki itu bukan hak kita sepenuhnya, bukan hak kita 100%. Kan ya? Wa fi amwalikum haqqun ma'lum. Lisa'il wal mahrum dalam surat Al-Ma'arij disebut. Dalam surat Al-Ma'arij ya. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Orang-orang yang memiliki harta ya, yang di dalam harta itu ada hak yang tertentu lisa'il untuk orang yang minta. Orang miskin yang meminta, wal mahrum dan orang miskin yang tidak meminta. Dia ada dua keadaan. Ada orang miskin yang minta, ya. Ada orang miskin yang tidak minta, tapi dia sebenarnya dia miskin. Jadi dalam harta kita itu ada hak mereka. Hak orang miskin yang minta, hak orang miskin yang tidak minta. Yang kita kena keluarkan iaitu zakat. Supaya apa? Supaya nak kawal dia, ya. Nak kawal supaya orang-orang ini tidak mencuri. Sebab orang ini tidak mencuri. Bila dia dapat habuan dia yang wajib kita bagikan, yang kita wajib keluarkan, dia tidak mencuri. Yang jadi masalahnya kadang-kadang dia tak dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Kita rasa kita punya semua harta kita tu, walhal bukan. Ya? Jadi pada pencuri-pencuri yang sudah dibuktikan, dia bukan dengan senang-senang kita nak kata curi potong tangan tak. Tuan-tuan. Ini untuk apa? Menjadi fobia ya. Curi je potong tangan. Tak begitu. Dia banyak dia punya syarat dia. Syarat harta tu di mana letaknya barang itu. Pertama sekali dia mestilah dia punya nilai dia. Nilai dia sekarang 200 ke atas. Ataupun 300 ke atas. Allah Alam, tak pasti tu. Kemudian di mana pula letaknya? Letak harta tu. Kemudian hak apa ni, milik siapa harta itu? Milik kita ataupun milik orang awam? Kalau diangkat PA system kita yang harga RM10,000 ni, main ni mano? Dibawa lari keluar sana, kita tangkap dia.
Tak kena potong tangan tuan-tuan, walaupun 1,000 ribu, 10,000 harganya. Sebab ini hak orang awam. Ini hak orang awam. Habis dilepaskan? Tidak dilepaskan. Ditakzir. Ya, ditakzir saja. Tak boleh potong tangan walaupun 1,000, 10,000 harganya. Kalau ini hak kita, hak pribadi, berada dalam rumah. Ya, berada dalam rumah, maknanya dalam kawalan kita, dalam jagaan kita, berada dalam rumah. Contohnya emas lah ya, barang emas ya. Barang emas kita tinggal di dalam kereta. Ya, puan-puan, barang emas tinggal dalam kereta. Orang pecah kereta. Ambil barang emas itu. Boleh dapat ditangkap. Benar, dapat ditangkap barang ini. Pencuri itu. Pencuri tidak dikenakan potong tangan, tuan-tuan. Sebab barang emas itu berada di dalam kereta. Barang emas sepatutnya di mana berada? Barang emas, barang berharga ini mesti dalam rumah. Dalam laci tersimpan. Ya. Tuan. Tak faham ya? Tak apa, tak apa. Ya, dia mesti berada disimpan dengan di tempat yang betul. Hak milik sendiri ya disimpan di tempat yang betul. Walaupun hak milik sendiri tapi tersimpan di dalam kereta, macam barang emas tadi contoh, orang pecah kereta, orang ambil barang emas kita atau duit lah kata, biasa orang ambil duit kan. Duit dalam kereta. Mereka yang mencuri itu tidak dikenakan hudud tapi dikenakan takzir saja. Ya? Faham ni? Tak dikenakan potong tangan tapi tidak dilepaskan, ditakzir saja. Takzir ni apa? Takzir terpulang budi bicara hakim. Hakim Mahkamah Syariah. Ya, hakim pasti akan merujuk pada enactment yang ada dekat negeri. Kalau enactment kata penjara 10 bulan atau 10 tahun, ya, ikut. Kalau apa enactment kata penjara 2 bulan atau enactment kata sebat 10 sebatan, itu hukumannya. Melainkan kalau benda tu kita punya, berada di tempat yang betul, dalam laci kat rumah, dia pecah laci tu, dia curi, tu barulah kena potong. Pun itu ya, pada Sayyidina Umar pernah berlaku pada Sayyidina Umar, seorang pencuri ya, seorang yang mencuri ya, ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Umar. Lalu bila disiasat, dia kata saya mencuri sebab tuan saya, dia itu seorang hamba, tuan saya memberi gaji yang rendah kepada saya. Lalu dipanggil tuan dia, tuan kepada gulam tadi. Dipanggil tuan, diberi amaran tuan dia, lain kali kalau dia curi tangan awak saya potong. Ini Sayyidina Umar punya keras. Dia tengok keadaan lah. Kalau orang dah sesak sangat, anak dah seminggu tak menyusu. Ya, dia masuk pasar raya, dia ambil susu nak kerana sebab anak tak menyusu dah seminggu. Ini ada perkiraan-perkiraan begitu ada tuan-tuan. Bukan maksudnya Islam ni tidaklah semudah kita kata tangkap potong. Sampai orang kata kalau kamu nak makan sup tangan pergi Kelantan. Ini sudah memperli Allah. Ini sudah mempermainkan agama tuan-tuan. Orang Islam bercakap macam itu. Tidak boleh begitu ya. Islam tidak semudah itu. Sebab dia kemas sebenarnya. Semat. Jadi itu ya. Maknanya ada kawalan kepada orang-orang yang melakukan jenayah curi. Yang keempat. Hifzul akli. Ya. Hifzul akal. Kena nak jaga akal kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Antara syarat ya, antara syarat seseorang Islam itu ditaklifkan ya, dia beri tanggungjawab agama, antaranya ialah akal dia sihat, akal yang waras. Betul dia Islam baligh, berakal kan ya. Bila sebut syarat sah sembahyang ialah Islam baligh berakal. Ya, Islam baligh berakal. Mana baligh berakal? Sudah tentu dia sudah baligh dan akalnya okey. Maknanya orang yang akalnya tidak okey tidak ditaklifkan dengan agama. Maknanya orang yang akalnya tak betul ataupun kurang akal, okeylah ya, kurang akal atau apa istilahnya, kurang akal atau terencat akal ya, terencat akal dia tidak dibebankan, tidak diberatkan dengan undang-undang agama, dengan hukum hakam,
tak wajib solat, tak wajib puasa. Okay, ya? Orang yang tercecer akal tak wajib solat, tak wajib puasa. Sebab dia ialah itu, sebab itu akal penting. Akal ni penting. Sehingga nak terima apa ni, nak terima hukuman atau bukan hukuman ya, nak terima syariat ni pun kena akalnya kena baik, kena elok. Sebab itu akal tidak boleh didosan. Ada kawal apa ni, undang-undang yang mengawal akal, iaitu hukuman ke atas orang yang minum arak. Hukuman hudud juga, ya. Hukuman ke atas orang-orang yang minum arak. Kerana minum arak ni boleh merosakkan akal. Atau minum minuman yang boleh memabukkan lah, ya. Nah, sekarang ni bukan arak saja, ya. Mungkin ada minuman-minuman yang lain yang selain pada arak. Air ketum ke contohnya. Todi dan sebagainya. Dia boleh merosakkan akal, ya. Sebab itu kena kawal akal ni. Bagaimana nak kawal? Ada undang-undang dikenakan hukuman hudud kepada orang yang minum minuman apa ni, yang boleh memabukkan, ya. Disebat, ya. Bagi orang yang minum apa ni, minuman yang memabukkan disebat. Berapa hukuman, berapa kali sebat? 40 kali sebatan. Ya. Dia 40 hingga 80. 40 hudud, 40 lagi takzir. Ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Mungkin waktu itu ramai ataupun berleluasa orang minum arak. Jadi Sayyidina Umar melaksanakan hukuman yang sebelum-sebelum itu Sayyidina Abu Bakar melaksanakan 40 sebatan. Nabi sendiri pun melaksanakan 40 sebatan kepada orang-orang yang minum arak ni. Lalu Umar sebat 40 kali sebagai hudud, 40 kali lagi sebagai takzir, 80 kali. Ya. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang ada sekarang, tuan-tuan. Undang-undang yang ada sekarang ialah 356. Ya. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Kata orang penjenama syariah ni. 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. 6 kali sebatan itu, ya, tiga-tiga tadi itu bukan undang-undang Islam. 3 tahun penjara, 5,000, 6 kali sebatan yang berkait dengan hudud ini, 6 sebatan itulah, bukan 6, iaitu sebatan. Yang 6 ini pun tak dilaksanakan sepenuhnya. Tuan-tuan ingat kes Kartika dulu. Kartika yang minum arak di Pahang dulu. Dia sudah mengaku dan dia redha menyerahkan diri supaya dilaksanakan hukuman sebat. Tapi ada campur tangan, ya. Ada campur tangan. Akhirnya tidak dilaksanakan hukuman sebat itu. Hanya dihukum untuk apa? Kerja sosial, kan? Kerja sosial. Jadi maknanya kalau kita sudah begitu keadaannya, maksudnya kita seolah-olah kita menolak hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah tetapkan. Nabi sudah tetapkan. Peminum arak 40 kali sebatan. Kita kata 6 kali dah lah. Macam mana tuan-tuan? Kita sembahyang, kita puasa. Ikut Quran kan? Eh? Tapi dalam kota itu kita tak ikut. Ya, lu fikir sendirilah. Macam mana? Yang kelima, hifzun nafs, menjaga nyawa, ya. Nak jaga nyawa, itu ada undang-undang qisas, tuan-tuan. Ada undang-undang qisas di mana tidak boleh seseorang itu membunuh orang lain. Dia bunuh ni ada tiga keadaan. Ya. Qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja. Yang keduanya, bunuh serupa sengaja, syibhul amdi namanya. Al-qatlu syibhul amdi, serupa sengaja. Yang ketiganya, qatlul khata', ya, bunuh tak sengaja ataupun tidak tanpa niat. Bunuh sengaja ni, atau kalau dalam istilah kita sebut bunuh dengan niat, kan, membunuh dengan niat. Ya, dia tidaklah semestinya kita niat. Nawaitu nak niat. Nawaitu samaradin, ya. Dia tidak semestinya kita niat dalam hati. Kalau seorang itu keluar dengan senjata yang biasanya boleh membunuh dengan parang atau pedang atau tembak, ya, dia keluar dengan tujuan nak membunuh walaupun dia tak niat dalam hati.
sudah dikira membunuh tu. Kalau dia benda nak membunuh, dan dia banyak cara lah sebenarnya. Kalau diikat, seorang tu diikat, ya, diikat dan ditambat di tepi pantai, ya, diikat ditambat di tepi pantai. Air pasang, tenggelam dia mati, maknanya itu hukum bunuh dengan sengaja sebenarnya. Ataupun dicampakkan ke sungai, walaupun kita tahu dia tak boleh berenang, itu juga bunuh dengan sengaja. Atau dicampak ke tempat buaya, tempat ni lah, tempat bela buaya ni, campak kat situ, ya, itu pun bunuh dengan niat namanya. Bunuh dengan niat ni, ya, hukumannya ialah qisas, hukumnya hukum bunuh, dia balas bunuh. Tetapi, ya, ini Islam, tengok cantik Islam. Tetapi sekiranya waris orang yang kena bunuh tadi memaafkan, maka hukuman bunuh tidak boleh dilaksanakan. Betul, eh? Bila waris orang yang kena bunuh tadi memaafkan, katalah ginilah, bukan dia tidak, katalah ginilah, ya. Seseorang, ada seorang kena bunuh dan dia ni ada anak 6 orang, contoh. Ya. Keenam-enam orang anak tadi tu dipanggil oleh hakim, ya, ditanya, apa yang kamu nak laksanakan, apa ni hukuman yang nak dikenakan, kata orang yang bunuh bapak kamu ni, seorang-seorang lah. Okey, dia kata, kami nak qisas. Yang kedua pun kata, kami nak qisas. Yang ketiga kata, kami nak qisas. Yang keempat pun kata, qisas. Samalah, ya. Sampai yang keenam, yang arif, saya memaafkan pembunuh bapa saya. 5 kata nak qisas. Seorang kata, yang arif, saya maafkan orang yang bunuh ayah saya. Sebab dia fikir apa? Pimai-pimai bapa saya pun mati. Ya? Kalau dia mati, apa dapatnya? Tapi saya nak dia kenakan diat. Ya? Dia kenakan diat. Maka yang arif tidak boleh laksanakan hukuman qisas, walaupun 5 kata ya. Dia ada maknanya itu, dia katakan subhah. Ya? Ada, walaupun seorang yang kata tidak, maka hukuman qisas tidak boleh dilaksanakan. Maka yang arif, ya, hakim, dia akan laksanakan hukuman diat ataupun dimaafkan, ya, pembunuh tadi akan dikenakan bayar diat. Apa diatnya? Diatnya 100 ekor unta, tuan-tuan. Kena bayar 100 ekor unta. Cuba fikir, tuan-tuan. Satu ekor unta berapa ringgit? Berapa ribu? 10 ke? Tak sampai kot. 5,000, ya, lebih kurang 5,000 atau 6,000. Kalau 100 ekor unta, dia adalah umur dia ada 3 masuk 4, ada 2 masuk 3 itu, ya. Kalau kata 5,000 seekor, 100 ekor dapat 500,000, tuan-tuan. 500,000. Kalau kita hukuman qisas laksana kepada pembunuh, ya, pembunuh akan mati, bapak kita pun mati. Bapak dia lah, bukan bapak dia. Tapi bila dia hukum diat tadi, dia akan dapat 500,000, tuan-tuan. 500,000 akan kembali kepada ni, waris. Fadal. Ya. Maknanya tidak boleh dilaksanakan hukuman qisas bila ada seorang daripadanya, dia tidak semestinya 5-5 sepakat, katakan tak, kita tak nak kuasa, tak. Cukup memadai hanya ada seorang yang tak nak qisas, sudah tidak boleh dilaksanakan, ya. Itu kaedah dia begitu. Kaedahnya idra'ul hududa, ya, bisubahah. Hindarkan hudud ke qisas ke dengan adanya subahah. Adanya bila timbul keraguan situ, ya. Baik. Yang keduanya, bunuh dengan tidak sengaja. Bunuh tanpa niat, ya, ataupun bunuh tak sengaja. Bukan tak sengaja, serupa sengaja. Serupa sengaja. Azan. Serupa sengaja. Serupa sengaja. Macam mana, ya? Serupa sengaja. Sengajalah. Perbuatan tu sengaja. Macam cikgu lah contoh, ya. Cikgu pukul tangan murid, rotan tangan murid. Sengaja, kan? Sengajalah.
pukul mati pula. Ndak tu nauzubillah. Mane pukul sengaja. Sibuh lamdi serupa sengaja ni pukul sengaja, tapi biasa rotan kena tangan biasanya tidak menyebabkan kematian kan. Biasa itu sebabnya bila dia mati dia, kes itu bukan kes pukul, bukan kes bunuh ya, bukan kes bunuh namanya. Nah, tapi tidak lepaslah maknanya dia akan dikenakan hukuman, tapi tidak dikisos maknanya. Tidak hukuman. Hari ini ya tuan-tuan, dalam surat khabar kita baca ada dua kes. Ada dua keadaan lah, bukan dua kes ya. Satu yang budak tahfiz yang disebat kakinya itu sampai akhirnya terpaksa dipotong dua belah kaki ya, itu sebatan dengan getah paip tu. Memang ya dari segi hukumnya dia tidak bermaksud nak membunuh. Ha, cuma sebatan tu mungkin terlebih ke macam terlampau lah. Sampai hitam di punya kaki kan. Akhirnya dipotong, dan semalam diberitakan dalam tadi saya baca dia kata dah agak stabil lah. Satu lagi kes ialah seorang budak lelaki berumur 6 tahun yang tertinggal dalam van. Ya, tertinggal dalam van. Disangka oleh pemandu van tu dia dah turunlah pergi sekolah. Dah dihantar ke sekolah. Rupanya ada di dalam van tidur. Jadi tertidur akhirnya sampai berapa jam dalam van tu. Dah dia stroke hover, matilah, meninggal. Ini dulu pun pernah berlaku di Kuala Kubu Baru. Ini pun tadi di mana berlaku? Dulu berlaku di Kuala Kubu Baru. Kes sama macam itu. Tertinggal anak dalam van. Ah, itu sebab pemandu van sekolah ni kena tengok-tengoklah ya. Bila turun anak-anak tu kata tengok belakang, kok ada seorang yang tertidur ke. Jadi kaku kat dalam tu. Keluar buih mulutnya. Kena stroke haba ya. Tapi kedua-dua kes ini ya, tidak dianggap sebagai membunuh lah. Dia tidak sengaja lah. Cuma itu kemalangan lah ya. Kemalangan ya. Yang ketiga ialah qatlul khata' namanya. Membunuh yang tak sengaja. Tak sengaja bunuh ataupun bunuh tanpa niat. Macam contohnya macam kita berburu, orang berburu tembaknya yang di aim itu rusa. Tapi bila lepaskan peluru dia rupanya yang kena orang. Tu ya. Jadi itu tersalah bunuh. Yang ketiga-tiga kesnya berbeza-beza dia punya hukuman ya. Dia punya hukuman tak sama. Jadi tuan-tuan, saya berbalik kepada yang asal kepada mula apa ni yang kita sebut awal tadi, di mana itulah lima perkara yang asasi disebut sebagai satu keperluan dalam kehidupan manusia ini, iaitu akidah, jaga akal, jaga nasal, jaga harta dan jaga jiwa, nyawa ya. Kelima-lima ini perlu dijaga dengan undang-undang, dikawal dengan undang-undang. Undang-undang yang dikuatkuasakan, bukan undang-undang ada kadang-kadang tapi tak dikuatkuasakan. Tapi maknanya dalam Islam tu ada ya, undang-undang tu ada. Undang-undang yang mengawal benda-benda tadi ada. Sebab dia merupakan keperluan asasi kepada manusia. Keperluan kita ni bukan hanya makan saja. Makan tu dah tentulah ya, tapi yang ini penting ya. Lebih penting dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan anda manfaatnya apa yang kita bincang malam ini. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, dengan cara yang tiba-tiba saya tadi tu. Ya, mudah-mudahan ada ya apa yang salah silap ada. Saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serupa sengaja. Macam mana ya? Serupa sengaja. Sengajalah. Perbuatan tu sengaja. Macam cikgu lah contoh ya. Cikgu pukul tangan murid, rotan tangan murid. Sengaja kan? Sengajalah. Pukul mati pula. Tak tu na'uzubillah. Mana pukul sengaja. Sibuhlah amdi. Serupa sengaja ni pukul sengaja. Tapi biasa rotan kena tangan biasanya tidak menyebabkan kematian kan. Biasa itu sebabnya bila dia mati dia, kes itu bukan kes pukul, bukan kes bunuh ya, bukan kes bunuh namanya. Nah, tapi tidak lepaslah maknanya dia akan dikenakan hukuman, tapi tidak dikisos maknanya. Tidak hukuman. Hari ini ya tuan-tuan, dalam surat khabar kita baca ada dua kes. Ada dua keadaan lah, bukan berlaku dua kes ya. Satu yang budak tahfiz yang disebat kakinya itu sampai akhirnya terpaksa dipotong dua belah kaki. Ya, itu sebatan dengan getah paip tu.
memang ya dari segi hukumnya dia tidak bermaksud nak membunuh. Cuma sebatan tu mungkin terlebih ke macam terlampau lah. Sampai hitam di punya kaki kan. Akhirnya dia potong dan semalam diberitakan tadi saya baca dia kata dah agak stabil lah. Satu lagi kes ialah seorang budak lelaki berumur 6 tahun yang tertinggal dalam van. Ya, tertinggal dalam van. Disangka oleh pemandu van tu dia dah turunlah pergi sekolah. Dah dihantar ke sekolah. Rupanya ada dari dalam van tidur. Jadi tertidur akhirnya sampai berapa jam dalam van tu. Dah dia stroke hover, matilah, meninggal. Ini dulu pun pernah berlaku di Kuala Kubu Baru. Ini pun tadi di mana berlaku? Dulu berlaku di Kuala Kubu Baru. Kes sama macam itu. Tertinggal anak dalam dalam van. Itu sebab pemandu van sekolah ni kena tengok-tengok lah ya. Bila turun anak-anak tu kata tengok belakang. Kok ada seorang yang tertidur ke? Jadi kaku kat dalam tu. Keluar buih mulutnya. Kena stroke hover ya. Tapi kedua-dua kes ini ya, tidak dianggap sebagai membunuh lah. Dia tidak sengaja lah. Cuma itu kemalangan lah ya. Kemalangan ya. Yang ketiga ialah qatlul khata' namanya. Membunuh yang tak sengaja. Tak sengaja bunuh. Ataupun bunuh tanpa niat. Macam contohnya macam kita berburu. Orang berburu tembaknya yang di aim itu rusa. Tapi bila lepaskan peluru dia rupanya yang kena orang. Itu ya. Jadi itu tersalah bunuh. Yang ketiga-tiga kesnya berbeza-beza dia punya hukuman ya. Dia punya hukuman tak sama. Jadi tuan-tuan saya berbalik kepada yang asal kepada mula apa ni yang kita sebut awal tadi, di mana itulah lima perkara yang asasi disebut sebagai satu keperluan dalam kehidupan manusia ini, iaitu akidah, jaga akal, jaga nasal, jaga harta dan jaga jiwa, nyawa ya. Kelima-lima ini perlu dijaga dengan undang-undang, dikawal dengan undang-undang. Dan undang-undang yang dikuatkuasakan, bukan undang-undang. Undang-undang ada kadang-kadang tapi tak dikuatkuasakan. Tapi maknanya dalam Islam tu ada ya, undang-undang tu ada. Undang-undang yang mengawal benda-benda tadi ada. Sebab dia merupakan keperluan asasi kepada manusia. Keperluan kita ni bukan hanya makan saja. Makan tu dah tentulah ya, tapi yang ini penting ya. Lebih penting dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan anda manfaatnya apa yang kita bincang malam ini. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, dengan cara yang tiba-tiba saya tadi tu. Ya, mudah-mudahan ada ya apa yang salah silap ada. Saya mohon maaf. Yang benar ya Allah Subhanahu taala. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallahi walhamdulillah wa syukrulillahi la ilaha illa anta astaghfiruk. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.